Ayo isi pistolnya. Tidak, tidak, tidak. Lakukan, sayang. Oh ya ampun, jangan. Ini tidak. Tepat sasaran. Colin, sayang. Yang penting kamu tidak apa-apa, sayangku. Aku pergi. Tidak, Colin. Jangan tinggalkan aku. Kalian akan dapat balasannya. Kabur. Terima kasih, sayangku. Rasakan bom airku ini. Dapat. Bom air ini akan meledak. Oh tidak, aku terluka. Ini artinya perang, Init. Ini artinya perang, Wednesday. Duel sudah dimulai. Bagus, kawan-kawan. Bagus sekali. Bagus untukmu. Mau bantu mereka? Tentu. Ayo menepi. Ups. Haha. 1-0. Nah, teman-teman, kalian siap? Memangnya kita punya pilihan. 1 poin lagi untuk Init. 1 poin lagi untuk Wednesday. Sekarang ayo kita berenang. Apa airnya cukup hangat? Aku takut. Tolong! Nah, giliranku. Phew! Tolong berikan air. Di mana para pria itu saat kita membutuhkan mereka? Oh, teman-teman. Apa? Init? Colin, aku mencintaimu. Kawan-kawan, tolong tekan tombol suka untuk membantu Init mendinginkan diri. Panasnya sangat menguasainya. Terima kasih, kalian yang terbaik. Oh, ada apa denganku? Kamu harus tutupi kepalamu setiap berada di luar. Hei, di mana kita? Ini jelas bukanlah di kolam. Aku sangat takut. Bagaimana keluar dari sini? Lihat yang aku temukan. Lihat yang menemukan kita. Init, lihat. Hanya ini yang tertinggal dari pacar kita. Seekor bebek. Kuek, kuek. Aku benci sesuatu yang lucu. Aduh. Hey, Wednesday. Lihat yang aku temukan. Aku tahu kita harus apa. Kita akan temukan pacar kita. Lewat sana. Aku tidak mau mati. Oh, itu dia. Lihat. Itu adalah Wednesday. Tidak, itu bukan dia. Hai, kalian. Hah? Apa masalahnya? Dia hanya seorang gadis. Aku penggemar berat kalian. Aku suka main boneka. Masalahnya, pacar kalian itu menyebalkan. Kalian mau main denganku? Wah, itu terlalu kejam. Sekarang kalian adalah milikku. Senang bertemu kalian, teman-teman. Ayo kita tanya penjaganya. Hei, permisi. Kamu melihat pacar kami, Colinku yang mempesona. Wow, dia memukau. Dan Ben orangnya pemalu. Wow. Kamu tidak butuh pacar lain. Aku akan mencintaimu selamanya. Hei, kamu melihatnya? Dia tidak mendengarkanku. Ting, kamu tahu prosedurnya. Aduh, aduh, aduh. Aku mengerti. Tunjukkan fotonya lagi. Tunggu sebentar ya. Hei, aku adalah pacarmu. Lihat.
Lihat, dia muncul. Init, mau pacaran? Tidak. Jahat sekali. Aku patah hati. Lihat. Ayo ke rumah. Ting, ayo ikut. Ini dia kuncinya. Kita bisa keluar dari sini. Kuncinya tidak pas. Hei, genius. Ini jalan keluarnya. Oh, iya. Tidak, tolong. Jangan keluar. Gadis itu akan membunuhmu. Kamu mau pergi kemana, Pirang? Oh, ya ampun. Itu sangat mengerikan. Aku sudah perbaiki ini. Kami baik-baik saja. Ini benar-benar buruk. Apa yang terjadi di sini? Lihat, perampok itu meninggalkan pesan untuk kita. Pacar kalian sekarang milikku. Hoi. Ups, aku tidak bermaksud menakutinya. Iya, ayo bicara. Init, ayo bangun. Aku tidak bersalah. Kamu mau apa? Hei, siapa itu? Kita akan segera tahu. Kalin, ini pacarku. Aku menantangmu untuk berduel. Hei, nak. Hei, sayang. Hei. Hei, jadi begitu ya? Apa kamu punya rencana? Aku selalu mengawasimu. Keluarkan aku, ada yang bisa dengar aku. Suara aneh apa ini? Apa ini? Hah? Sudah cukup, pertunjukanmu sudah berakhir. Diamlah! Sampai jumpa. Aku sudah tahu siapa itu. Sama. Ini aku. Aku bersumpah aku bukan perampok. Wah, berantakan sekali. Bersih-bersih pasti menyenangkan. Harus bantu gebetanku Wednesday. Oh, ada topeng kain. Dia akan dapat kejutan. Jadi, kamu sudah tahu siapa perampoknya? Bukan dia. Saat nanti aku menangkapnya, dia akan dapat... Hei, di mana Ed? Biarkan dia pergi. Oh, lihat. Ada jejak permen. Ayo lihat kemana arahnya. Tolong, bantu aku keluar. Gadis itu adalah monster. Aku mohon padamu, keluarkan aku dari sini. Oh, kunci. Kamulah yang kubutuhkan. Tidak bisa kujangkau. Lagi pula ini tidak berhasil. Aku harus apa? Oh, seni telekinesis. Akio, sapu. Aduh, tangan yang bodoh. Ayolah, aku tahu kamu bisa. Oh iya, aku ini jenius. Aku akan pulang sekarang. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Tidak, tidak. Aku mohon. Tidak akan terjadi lagi. Wow, toko permen. Aku segera kembali. Oh. Permisi, kamu pernah melihat mereka? Iya, aku pernah melihatnya. Ini mereka. Aku melihat mereka setiap hari. Aku penggemar berat Trum-Trum. Aku adalah penggemarnya Ben. Tidak akan membawaku kemanapun. Aku siap. Apa yang kamu dapat? Hanya yang penting saja. Camilan. Hei, untuk jaga-jaga, polisi ada di sana. Baiklah, ayo pergi. Kamu mau kemana? Kembalikan semua ini. Tidak, aku mohon. Aku tidak mau berakhir seperti Colin.
sudah dewasa tapi sangat bodoh. Aku menemukanmu. Tidak, aku mohon. Jangan sakiti aku. Hah, mudah tertipu. Permisi ya, petugas. Kamu punya waktu sebentar? Bantu kami menemukan pacar kami. Mereka kuat, tinggi, dan tampan. Mengerti. Seperti ini? Aku belum pernah melihatnya. Tidak, mereka lebih terlihat seperti ini. Coba kulihat. Tidak, aku belum pernah lihat mereka. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Siapa itu yang difoto? Ini adalah putriku, kebanggaan dan kegembiraanku. Tunggu dulu. Pakaian, rambut, semua bagus. Ayo pergi, Enid. Itu dia. Berhenti, pendek. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Kawan, santai saja. Dia kan masih kecil. Aku tahu harus apa. Hei, kamu. Ada apa? Wednesday, jiwaku. Kamu akan menyelamatkan aku. Hei. Hei, pendek. Ayo, kemarilah. Iya, lalu kamu mau melakukan apa, ha? Aku tidak mau melawannya. Dia itu berbahaya. Tenanglah. Kalau tidak mau bagaimana? Karena aku akan mengadu pada ayahmu. Oh tidak, tolong. Jangan bilang apapun pada ayahku. Akan kulepaskan pacarmu. Aku bersumpah. Kamu bebas, Ben. Ayo keluar. Ini lama sekali. Oh, sayangku. Oh, menggemaskan sekali. Tunggu dulu. Lalu, di mana pacarku? Kamu lakukan apa pada Colin? Iya, ini kesepakatannya. Tolong, tolong aku. Hei, kemarilah. Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak kuliah? Ujianmu dimulai beberapa waktu yang lalu. Ayo bergerak. Iya, Profesor. Kenapa kalian berdiri saja? Bukan aku. Ayo cepat, masuklah ke kelas. Dadah, aku tidak boleh pakai ini ke kampus. Sekarang siap. Nah, ayo lakukan ini. Hai semuanya. Itu pelangi hidup berjalan. Oh, Wednesday. Aku mau mewarnai rambutku. Yang ini jelek. Warna pink atau biru bagus nggak? Lalu aku mendatangi penata rambut dan dia bla bla bla. Warna ini cocok untukmu. Ah! Aneh sekali. Bu, lihatlah. Dia ketakutan. Wah, apa yang terjadi? Mereka lagi? Hey, Sting. Kamu tahu kan harus apa? Oh, jangan. Ini geli sekali. Hentikan. Iya, lari. Itu bagus, Wednesday. Terima kasih. Sama-sama. Itu Ben. Ayo cepat. Kamu temanku sekarang. Selamat datang semuanya. Terima kasih, Markus. Baiklah, sekarang kalian ujian. Aku siap mengerjakannya. Sting. Kamu kenal dengan materi pelajaran ini, iya kan? Kerjakan. Hei, apa itu? Tangan? Ya ampun. Ting, ambilkan air. Profesor, bangunlah. Minumlah air ini. Singkirkan makhluk mengerikan itu. Kembali ke kursi kalian. Enid, hei, aku mau menyalin jawabanmu. Psst. Baiklah, semoga penerawangan bisa membantuku. Ini dia jawabannya. Kamu mau menyontek? Menerawang juga termasuk menyontek. Kenapa kamu tidak belajar? Kamu dilarang untuk fokus pada hal lain selain ujian. Kamu tidak lulus. Ups, menyedihkan. Kamu memasang alarm di lokermu? Apa aku boleh mencobanya? Ayolah, terbuka. Apa yang kamu sembunyikan? Tolong! Kamu nggak apa-apa? Alarm yang sangat bagus. Oh, Wednesday, lihat. Banyak sekali poster kompetisinya. Mau ikut? Tidak mau. Kontes kecantikan. Kamu harus ikut.
Aku rasa tidak. Kompetisi tari. Kamu mau mendaftar? Tidak, itu bukan hobiku. Kamu mengecewakan. Tunggu sebentar. Kompetisi musik. Aku tidak keberatan. Kerja bagus, Wednesday. Bagus sekali. Apa? Siapa dia? Saingan, ini bagus. Ayo kita berduel. Ayo, Wednesday. Jangan menyerah. Kalahkan dia. Ayo, jangan sampai meleset. Perhatikan tangannya. Ayo lanjutkan ke babak final. Kamu harus konsentrasi, Wednesday. Pukulan kanan. Ting sudah mengajarimu. Kamu ingat kan? Knockdown. Kamu menang, Wednesday. Oops. Apakah ini darah? Saus tomat. Kamu mau? Aku tidak mau melihatmu. Dan pemenang lomba musik adalah Wednesday. 20 tahun kemudian... Satu kemenangan lagi dalam karir seloku. Huh? Siapa itu yang datang? Hai kawan. Aku boleh mengganggumu sebentar? Ini tidak ada hubungannya. Tapi kita harus cari pacar untukmu. Bagaimana dengannya? Tidak. Manis. Kamu suka? Tidak. Kamu mau ketemu dengannya? Tidak. Kumohon. Tidak mau. Aku bisa membuatmu selalu tertawa. Begini ya, dulu aku seorang pesulap. Perhatikan, ini akan membuatmu tertawa. Tidak. Baiklah, ini adalah meme terlucu. Semua orang menertawakannya. Kamu tidak pernah tersenyum? Laba-laba, tolong singkirkan dia. Dia menggemaskan. Lucu sekali. Aku menyukainya. Makanan pencuci mulut? Warna pink? Yeah. Baiklah, karangan bunga sepertinya bagus. Inilah yang aku suka, tapi aku masih bosan. Baiklah, apalagi yang aku punya? Boneka tua mengerikan. Wow, ini cantik. Ini untukku. Tebakan bagus, aku suka. Huh? Ternyata kamu tidak mengecewakan sama sekali. Oh, pernikahan yang indah. Wednesday, Ben, kalian bersedia jadi suami istri? Bersedia. Sekarang kalian sudah resmi menikah. Siapa yang akan menangkap buket ini? Oh, sudah pasti aku. Ini dia sekolahmu, sayang. Semangat ya. Semoga beruntung, sayang. Kami selalu mendukungmu. Anak-anak cepat sekali dewasa. Sekarang dia sudah lulus. Ibu tidak percaya kalau sekarang kamu sudah kuliah. Oh, sayang, aku akan merindukannya. Lihat, dia mengirimkan foto. Oh, bintang kecil kita. Dia sangat mirip denganmu. Aku sangat merindukannya. Oh, itu foto yang bagus. Kamu lihat, Ting, ini adalah cucu kami. Mirip seperti nenek Wednesday. Iya, Ting, kami juga sudah melihat foto cucumu. Sayang, kecilkan volumenya. Suaranya terlalu kencang untuk gendang telingaku. Wow, ini sangat keren. Sayang. Maaf, Nyonya Wednesday. Bisa kecilkan volume musiknya? Gedungnya sampai bergetar. Iya, baiklah. Terima kasih. Kacamataku ketinggalan. Ruang dokter... Baiklah, aku akan masuk. Ini sedang dipakai. Tidak akan aku biarkan. Keluarlah. Hei, 5 menit lagi. Baiklah. Sudah kuduga, dia sedang bermain di sana. Ayolah, biarkan lansia terhormat di negara ini masuk sekarang. Hah? Nenek, kamu mau apa? Kamu tidak bekerja dengan benar.
aku akan perbaiki. Aku berjanji, jangan potong aku. Oh, kamu mengujiku? Sebenarnya apa ini? Phew, semoga beruntung. Ulang tahun, Ben. Kenapa aku bisa lupa? Ini sangat gawat. Aku lupa membuat kue untuk Ben. Aku akan datang untuk membantu. Ya ampun, aku sudah ada di sini. Oh iya, kita butuh tepung, telur, gula, mentega. Bisa ambilkan? Iya, harus cari kacamataku dulu. Aku tidak bisa melihat. Kamu tahu di mana kacamataku? Wednesday, ayolah wanita tua. Jangan masukkan kacamataku ke dalam blender. Hah? Aku tidak bisa dengar. Tunggu dulu, kacamataku di situ. Oh, benar. Ups, maaf ya Init, ini hancur. Tapi bentuknya jadi cantik. Baiklah, lanjutkan memasak tanpa melihat. Ini tepungnya. Lalu ini, apapun ini. Iya, baiklah, masukkan saja. Ku cari tahu cara membuka blendernya. Taburkan yang ini. Sabun? Jangan konyol ya. Sabun bukan bahan untuk membuat kue. Ini, selesaikan ujiannya. Maaf, aku tidak bisa melihat tanpa kacamataku. Baiklah, sekarang diaduk. Aromanya seperti ada yang kurang. Oh, ini bisa digunakan. Maafkan aku, Ting. Aku tidak melihatmu. Baiklah, adonannya sudah siap. Kamu yakin? Aromanya aneh. Baiklah. Masukkan ke dalam oven. Atur waktunya. Tenang saja. Astaga, aku kan punya kacamata cadangan. Ini dia. Aku memang jenius. Saatnya keluarkan kuenya. Oh, kenapa bisa ada ponsel? Aku benar-benar tidak ingat. Tenang saja, kawan. Kita selamatkan ponselmu. Kita pesan saja ya. Halo, kami mau pesan kue. Ini kuenya. Silakan, dibayar dulu. Tunggu sebentar, sayang. Nenek harus menghitung uangnya. Tidak apa-apa. Oh, aku salah hitung. Sekali lagi. Oh, uangnya jatuh. Harusnya didiskon. Hei, masih berapa lama lagi? Selesai. Terima kasih. Oh, kamu pria yang sangat mempesona. Oh, simpan saja uangnya. Itu hadiah. Ini yang berulang tahun 100 tahun. Benny, terima kasih bertahan merayakan pesta. Oh, aku menyukai kue ini. Oh, aku ingin tunjukkan meme padamu. Oh, gigi palsuku. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Tunggu sebentar, jangan khawatir. Ting, ambilkan gigi palsu ini. Oh, ada tangan. Oh, kesayanganku. Terima kasih. Aku lebih percaya diri kalau pakai ini. Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh, aku sangat kehilangan. Ini benar-benar menyedihkan. Naik mobil jenazah tidak nyaman. Tragis sekali. Menyedihkan. Ini akhirnya. Maaf aku terlambat. Ting adalah teman yang baik. Istirahat dengan tenang. Semoga kamu ketemu dengan bagian tubuh lainnya. Dia tangan yang hebat. Teman-temanku, pemakaman memang tempat yang tepat untuk bertemu. Hei, siapa kamu? Kalian tidak ingat aku? Ini. Siapa yang akan dapat gelar Ratu Kembar tahun ini? Kalian bisa ambil bagian dalam kompetisi. Iya, kita akan menjadi Ratu Kampus. Pemenangnya akan dapat perjalanan. Karen, kita harus ikut serta. Itu konyol. Perjalanan gratis. Kami ikut. Aku ada ide. Tentu, aku ke bawah. Diam-diam saja ya. Kita harus memilih baju yang bagus. Ayo, tos.
Kelas sudah selesai. Kalian boleh bubar. Hei, hati-hati. Kami harus pergi. Aduh, ini ulah mereka. Tidak mungkin mereka bisa menang. Terkirim. Ada pesan, kami akan menang. Kami akan menang. Kalian mimpi saja, para pecundang. Jangan berani mengancam kami ya. Aku mau merias wajahku. Hei, itu ada tamu. Ini lipstik cabai. Claire pasti akan terkejut. Akhirnya, lipstikku. Baunya aneh sekali. Ini cabai. Pedas. Ada apa? Gadis nakal menaruh cabai di lipstikku. Kau tahu, sebenarnya kau tampak keren. Benarkah? Ya sudah. Aku juga akan merias wajahku. Aneh sekali. Semuanya menempel di meja. Oops. Kami tidak tahu apa-apa. Apa? Mereka mengelem alat riasku ke meja. Baiklah, tidak akan menghentikanku. Perona. Lipstik. Maskara. Selesai. Itu tidak masalah. Apa kau siap? Kita syuting TikTok seperti yang kita latih. 1, 2, 3. Bentuk hati seperti anak kecil. Kita juga bisa melakukannya. Ayo lihat apa yang baru. Wow, TikTok kita sedang tren. Siapa mereka ini? Teman sekamar kita yang jahat. Tidak ada yang suka. Pecundang. Kau pasang poster di sebelah sana dan aku di sebelah sini. Baiklah. Ayo bertukar. Selesai. Yang terakhir di sebelah sini. Kerja bagus. Ayo bersiap-siap. Apa? Poster mereka di mana-mana. Aku punya ide bagus. Gunting dan rekatkan dengan hati-hati. Ini bahkan lebih baik dari yang aslinya. Kalian keren. Aku akan berikan suaraku. Kau sangat manis. Rencananya berhasil. Wow, itu dia mahkotanya. Wow, benar-benar menakjubkan. Hei, lepaskan tanganmu. Mahkota itu milik kami. Ini sangat lembut. Oh tidak, mahkota kami. Tidak ada bulunya. Maaf menyela kalian, tapi pemenang akan dapat mahkota setelah kompetisi. Mahkotanya tetap di sini sekarang. Ini tidak adil. Apa yang mereka lakukan di sini? Kami di sini untuk gaun. Kami juga. Hei, gaun ini milikku. Para gadis, jangan berkelahi. Siapapun yang muat, dia bisa memilikinya. Baiklah, ke kamar pas sekarang. Itu tidak sopan. Aku rasa ini bukan ukuranku. Aku tidak suka. Ini payah. Kurasa semuanya tidak cocok untuk kalian. Lihat penampilan yang lain. Ini adalah bencana. Gaunnya terlalu kecil. Tidak, itu sudah jelas tidak. Kalian tidak dapat juga, kan? Bagaimana sekarang? Oh, aku tahu. Para gadis, ini untuk kalian. Kalian pasti muat dengan ini. Semoga saja. Ini kalian. Terima kasih. Kita dapat banyak suara. Wow. Bagus sekali. Sekarang, ayo ganti baju. Dengan gaun cantik ini, maka kita pasti akan menang. Aku tidak sabar. Apa kau lihat itu? Begitu banyak suara. Aku punya ide bagus. Apa itu? Kita kosongkan wadah ini. Ups. Foto untuk kenang-kenangan. Sekarang kita siap. Wow. Hei, jangan terlalu bersemangat. Ini
Lihatlah, kotak suara kalian kosong. Itu tidak mungkin. Ayo ke sana. Ini berhasil. Iya. Kosong. Kita harus segera mengumpulkannya kembali. Keluarkan gaunnya cepat. Ya ampun, aku meninggalkan gaun kita. Gunakan imajinasimu. Aku tahu. Ayo kita pakai gaun saingan kita. Pas seperti sarung tangan. Keputusan bagus. Kompetisinya dimulai. Semuanya sudah hampir terkumpul. Pindahkan. Selesai. Kita bisa ganti baju. Kita kehabisan waktu. Di mana gaun kita? Hei, apa itu? Tidak ada jalan keluar lain. Kita perlu ganti. Jangan mengintip ya. Bajunya tidak bagus. Tapi kita tidak punya pilihan lagi. Kalian tidak akan kemana-mana. Oh tidak, pintunya terkunci. Kita harus apa? Bergembiralah, selalu ada jalan keluar. Kau hanya perlu memikirkannya. Pikir, pikir, pikir. Itu ventilasi. Siapa yang masuk duluan? Ayo, Sweet. 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 Kau. Akan aku bantu. Claire, angkat aku. Let's go. Okay. Kami datang. Kontes kembar. Ada suara apa ini? Ini sudah kelewatan. Hei, berhenti. Sekarang juga. Berantakan sekali. Kalian dalam masalah. Tidak ada yang akan dapat mahkota tahun ini. Tidak, jangan begitu. Dengar, Pak. Ini adalah salah kami. Claire dan Mary tidak ada hubungannya dengan itu. Benarkah? Baiklah, ini mahkota kalian. Oh, terima kasih. Melakukan keisengan juga seru. Aku setuju, saudariku. Hore, mahkotanya milikku. Tidak, ini milikku. Kembalikan. Kalian beku atau apa? Ayo ke kelas olahraga.